Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Juga dengan penonaktifan dari Kapolsek ini. Dan sekarang masih berlangsung pemeriksaan terhadap terduga korban ini. Dan jadi masih berlangsung. Nanti hasilnya akan kami sampaikan apa hasil dari pemeriksaan dari itu. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.